Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan liulil qulubi wal absar tabsiratan lizawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala 'azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adab, yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'azim. Al-ayah. Wa kama qala an-nabiyuna Muhammad ibn Abdullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sa'alallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis. Shadaqallahul 'azim. Ibu-ibu, sebelum kita mulai kajian kita, kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majlis ini, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Ibu-ibu, saya diamanahkan menyampaikan tentang Ramadan. Memang belakangan ini saya tentang Ramadan melulu, ya Bu ya. Karena kenapa? Karena masuk Ramadan mesti punya ilmu. Baik, kita akan membahas tentang isti'adah dan taman lidukhul Ramadan, persiapan kita memasuki bulan Ramadan. Kita mulai ibu-ibu ya. Yang pertama adalah persiapan yang tidak boleh tidak, hukumnya wajib. Adalah ada satu dalil yang menyebutkan, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal 'atas. Akan ada orang yang ketika dia memasuki Ramadan, dia tidak dapatkan pahala apapun. Kapan dia? Yaitu illal ju'i wal 'atas, kecuali cuman lapar dan dahaga saja. Bayangkan, dia tidak dapatkan apa-apa melainkan lapar dan dahaga saja. Siapakah orang yang memasuki Ramadan dan tidak dapat apa-apa selain cuman lapar dan dahaga? Yang pertama adalah orang yang memasuki Ramadan tapi tidak selesai urusannya dengan manusia. Masih ada orang-orang yang dia tak sapa, masih ada orang-orang yang diputuskan silaturahmi, masih ada orang-orang yang dia bermusuhan, masih ada orang-orang yang dia itu kalau iri, hasad, dengki. Maka saya sering bilang kepada jemaah bahwa selesaikan itu sebelum bulan Ramadan. Ramadan paling tidak tanggal 10 apa 11 begitu ya. Nah, tanggal 10 atau 11 selesaikan di tanggal 9. Kira-kira ada orang yang kita tak mau nyapa dia, maka layangkan chat kepada dia. Ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Ustazah, kan saya enggak salah ustazah. Kita minta maaf bukan karena kita salah. Kita minta maaf karena kita satu level lebih mengerti dibanding mereka. Ibu-ibu, sama dengan istighfar. Kita istighfar itu Bu, bukan karena kita salah Bu. Istighfar itu adalah tanda kita menghamba kepada Allah. Rasulullah itu dia kalau salah langsung Allah tegur. Rasulullah itu kalau melakukan kesalahan langsung Allah tegur Bu, langsung Allah tegur. Lalu kenapa pada akhirnya tapi Rasul istighfarnya sampai 700 kali padahal dia tidak salah?
salah iya, tapi tidak, tapi kalau Rasul salah langsung Allah tegur, kan begitu. Tapi kenapa Rasulullah selalu istighfar 700 kali? Bukan karena Rasulullah selalu merasa salah, tetapi karena Rasul itu menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ingatkan kita semuanya, jika kita mau hidup serius di sisa umur kita ini, maka selesaikan urusan kita dengan manusia. Kalau kita salah, kita layangkan kita layangkan chat, mohon maaf lahir dan batin. Kita telpon dia, kita silaturahmi ke tempatnya. Apa itu silaturahmi? Silaturahmi itu bukan kita yang ketemu tiap malam, nongkrong tiap malam, ketemu dengan besti-besti tiap malam, bukan. Apa itu silah? Silah adalah artinya ikatan. Rahimi artinya kasih sayang. Silaturahmi berarti ikatan kasih sayang. Termasuk silaturahmi bukan sekedar kita ketemu dengan and the gang kita. Silaturahmi itu adalah menyambung yang putus. Itu baru silaturahmi namanya. Udah putus dia, kita sambung. Itulah silaturahmi. Ah, jadi kalau dengan paman kita tak bersapa, dengan mertua kita tak bersapa, ya, dengan tetangga kita enggak bersapa, kita sapa dia. Itulah silaturahmi, menyambung yang putus. Tapi kalau awak-awaknya, kalau kita-kita aja itu ya, sama teman saya, Nel ngopi yuk. Ah, nantilah. Nel ngopi yuk. Ah, tunggu dulu. Kamu nih mutus silaturahmi. Bukan. Silaturahmi itu bukan kita ketemu dengan orang itu-itu aja hidungnya. Silaturahmi itu adalah menyambung yang putus. Jadi kalau ada sekarang dengan mertua terputus ya, kemudian dengan ponakan terputus, maka ibu ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Ibu sambung dia. Apa tujuannya? Tujuannya adalah bukan karena kita merasa diri kita salah, tapi kita satu level lebih mengerti dibanding mereka. Nah, apa yang harus kita selesaikan menjelang Ramadan? Satu, kalau kita salah kita minta maaf. Yang kedua yang harus kita selesaikan apa? Kalau orang salah segera maafkan mereka. Kalau ada yang tak bersapaan dengan tetangga sehari, dua hari, tiga hari, itu bahaya, enggak boleh. Ini bulan Syaban. Bulan Syaban ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala akan membawa catatan amal kita kepada Allah. Maka di bulan Syaban perbanyak puasa, kan begitu ceritanya. Nah, kenapa? Karena di bulan Syaban itu malaikat akan membawa catatan amal kita kepada Allah, dan tidak akan dibawa catatan amal orang yang sering bermusuhan. Nah, jadi kalau kita bermusuhan, tak bersapaan, catatan amal kita itu ditangguhkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, oleh Allah Azza wa Jalla, tidak akan diberikan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi yang paling penting adalah selesaikan urusan kita dengan manusia. Catat nama-nama orang yang kita tidak sapa. Catat nama-nama orang yang pernah kita gosipkan, termasuk Ria Ricis. Catat, ya, enggak canda ya. Catat nama-nama orang-orang yang pernah kita buka aibnya. Orang-orang yang pernah kita kepo-kepo urusannya. Orang-orang yang pernah kita jahati dia. Catat namanya, Bu. Layangkan. Mohon maaf lahir dan batin. Selesaikan tanggal 9 Maret. Setelah itu tidak boleh ibu ulang lagi. Mulai lagi dari nol kayak pom bensin ya. Kita mulai dari nol ya gitu ya. Minta maaf sama di WA grup itu. Boleh enggak minta maaf di WA grup? Boleh kalau enggak ada yang print. Oh, janganlah. Kalau beliau ada di situ pribadilah ya. Jangan gengsi-gengsi kali, cincailah. Ya, mohon maaf lahir dan batin. Nah, minta maaf itu bukan karena kita salah atau dia benar. Minta maaf itu juga bukan karena kita lebih muda dibanding dia. Ah, kan dia ponakan, harusnya dia yang minta maaf. Enggak, mana ada konsepnya maaf dari muda ke tua. Itu cuma adab. Secara syariat minta maaf aja. Mau dia adalah ponakan kita, mau dia sepupu di bawah kita, mau kita istri, mau kita anak, enggak ada masalah, tetaplah minta maaf. Orang yang minta maaf itu orang-orang yang beriman. Jadi ibu-ibu minta maaf, layangkan aja. Tapi sering saya ingatkan, jangan sebut salah ibu ya. Maaf ya, ngapa gitu, kemarin kami ceritakan kau di arisan. Jangan ya. Jadi ibu minta maaf tuh minta maaf aja, jangan disebut salah ibu ya. Jangan terlalu polos pula. Nah, minta maaf lah ya. Nah, ditanyanya pula, kenapa tuh? Dibilang dulu, enggak mau aku pokoknya minta maaf. Bilang dulu, ujungnya tersebut juga. Jadi jangan ya. Karena manusia itu tidak akan siap dengan aib kita. Manusia banyak tidak suka dengan kekurangan orang. 1000 kebaikan orang, 1 aja kesalahan dibuka, ngebomnya luar biasa. Nah, itu tabiat dari manusia.
ya, tabiat dari manusia. Ya, jadi itu hati-hati. Banyak orang kita ini enggak siap dengan aib seseorang. Nah, itulah masih middle ya. Ini masyarakat kita ya, masih cara berpikirnya masih begitu ya. Saya punya teman yang karyanya bagus. Karyanya bagus banget, ada satu kesalahannya sampai dia tidak dipakai lagi untuk karyanya. Orang enggak lihat karyanya, orang lihat orangnya. Itu keliru sekali. Jadi, hati-hati ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, berusahalah untuk selalu berbuat yang terbaik. Kalau kita salah, kita minta maaf. Kalau orang salah, segera maafkan. Jangan lupa nanti malam catat ya namanya ya. Ingat mukanya ya, biar makan yang enggak enak gitu. Nah, catat siapa-siapa orang pernah kita gosipkan, yang kita buka aibnya, yang kita jahat sama dia. Catat, ini serius, ini bukan bercanda. Memang catat betul namanya. Ah, enggak tahu namanya, tengok pagar rumahnya nomor berapa. Ya, warna rumahnya nomor berapa. Nah, ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Cuman ada satu pengalaman, dia bertahun-tahun enggak bersapaan dengan tetangga, tapi setiap Ramadan dia minta maaf. Tapi setelah itu dia musuhan lagi. Nah, tapi memang ada kasus kayak gitu. Iya ada. Oh, kok kuat kali adanya. Nah, siapa ini? Kacau ini sudah nih ya. Nah, mohon maaf lahir batin, kata dia mohon maaf lahir batin juga. Pigi juga dia ke rumah lahir batin ya. Senyumnya tuh mantap gitu, manis, ada asem-asemnya gitu ya. Salam. Ah, tapi setelah Idul Fitri dia mulai lagi. Dia buat lagi kesalahan. Dia tidak bersapa lagi, itu enggak boleh, Bu. Udahlah, Bu. Ibu ini usia udah berapa nih ya? Ini enggak lama lagi nampak depan saya nih. Udah 50, 40, 60 udahlah. Saya sering bilang kepada semuanya nih, online dan online ya. Jadi cobalah ya, cobalah stop lah urusan dengan manusia itu. Kalau kita salah, cepatlah minta maaf. Catatlah nanti malam nama-namanya ya. Kemudian yang kedua, kalau orang salah segera maafkan dia gitu ya. Nah, kalau udah selesai maksimal tanggal 9 Maret. Kenapa kok pakai 9? Karena tabiat dari jemaah harus sampai ke ranah teknis. Kalau enggak dia ngambang-ngambang aja, tahu udah masuk puasa. Ya, karena tabiat manusia itu harus tahu caranya. Caranya adalah catat namanya sebelum tanggal 9 Maret, minta maaf kalau kita salah. Dan ingat, setelah Ramadan jangan diulang lagi. Ya, jangan minta maafnya minta maaf sambalado. Nah, ujung-ujungnya nanti diulang lagi. Jangan. Bu, manusia itu bahaya, Bu. Dia bisa melarang kita masuk surga. Kita tak jadi masuk surga karena dia. Ibu kita di dunia ini aja sayang-sayangannya, Bu. Woi bestie, maaf lahir batin ya, I miss you. Di dunia aja, Bu. Ya. Oh, Ustazah Nela kece, Ustazah Nela pintar, Masya Allah, di dunia saja itu. Nanti di akhirat, kalau yang saya sampaikan adalah melanggar syariat, maka ibu semua akan menuntut saya. Sekarang ibu dengan suami, kaulah belahan jiwaku, kaulah jantung hatiku, empeduku, itu cuma di dunia aja, Bu. Di akhirat nanti, kalau dia enggak bertanggung jawab, enggak menafkahi ibu, ibu akan kejar dia sampai dapat, sampai dia akan memberikan pahalanya untuk ibu. Jadi suami-suami yang enggak menafkahi, tenang aja, Bu, akan diminta pertanggungjawaban di hari akhirat. Sekarang aja ibu santai-santai, udahlah, karena dia ganteng 3315 Nokia, ya udahlah aku ikhlas aja lah, gitu, nggak ada masalah lah, gitu kan ya. Nah, jadi nggak bisa ya, semua tanggung jawab yang tak ditunaikan akan dipertanggungjawabkan di yaumil akhir. Semua janji yang tak ditunaikan akan dipertanggungjawabkan di yaumil akhir. Semua nazar yang tak ditunaikan akan dipertanggungjawabkan di hari akhir. Jadi hati-hati ya. Jadi dengan manusia tuh hati-hati. Nggak bisa santai-santai ya. Kita hanya fokus bagaimana selesaikan dengan manusia. Supaya apa? Supaya hidup kita nih tenang, nggak terlalu banyak keributan ya. Ini terlalu banyak sekali luka yang ada dalam hati kita ya. Luka dengan suami lah, dengan anak lah, dengan tetangga, selesaikan. Clear? Bisa, Bu? Bisa. Anggukan luar biasa. Bisa? Bisa. Bisa ya. Catat nanti malam ya. Namanya oke? Okay? Nah, lihatkan ke saya, kepo saya soalnya enggak ya. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, selesaikan yang belum ganti puasa. Setelah nisfu Syaban masih boleh ganti puasa sampai tanggal 30 Syaban. Kecuali puasa sunnah. Puasa sunnah lain. Kalau yang masih terbiasa puasa sunnah, maka masih boleh puasa sunnah setelah nisfu Syaban, masih boleh. Tapi kalau belum terbiasa, ujuk-ujuk puasa sunnahnya setelah nisfu Syaban, itu tidak boleh. Jadi sekarang-sekarang ini nih, kan nanti hari apa nih? Ini hari apa ya? Sabtu. Sabtu. Senin, boleh nggak puasa Senin Kamis nanti? Nah, tergantung bentuk orangnya. Kalau dia udah terbiasa puasa Senin Kamis, masih bisa dia lanjutkan. Tapi kalau dia tidak terbiasa, tidak dibolehkan untuk dia. Paham?
Nah, yang belum qada puasa ganti. Karena kenapa? Saya coba jelaskan detail lagi biar enggak geblunder. Misalnya ibu-ibu, sekarang ini ibu belum sempat ganti. Katakanlah ibu masih ada 3 lagi pura-puranya gitu ya. Maka ibu boleh ganti tahun depan. Tapi ibu kena denda, Bu. Ibu kena qada 3 kali puasa dan kena fidyah 3 hari. Jadi fidyah itu adalah denda. Misalnya nih, saya ulang ya. Kan pura-puranya kan tahun ini harusnya kita bayar nih. Tapi santui cincai lah, lantak lah situ sampai Ramadan nanti. Berarti tahun ini kan ibu belum ganti puasa tahun ini. Katakan ibu gak puasa 5 hari tahun ini ya. Bisa gak diganti tahun depan? Bisa, tapi kena denda, Bu. Dendanya qada dan fidyah. Fidyahnya kena 5 hari, Bu. Nah, fidyah itu memberi makan satu orang fakir miskin selama 1 hari untuk mengganti 1 hari puasa. Nah, fidyah itu ada 2 pendapat ulama madhab. Ada yang bilang 1 mud 6 tujuan, ada yang bilang 2 mud 1,4 kg. Nah, ini perbedaan pendapat. Ada yang bilang 1 hari makan, ada yang bilang 1 kali makan. Paham maksud saya? Nah, ini berbeda pendapat. Maka saran saya, kalau ada rezeki tetaplah pakai 1 hari, yaitu 1,4 kg beras, misalnya harganya 21.000 kali 5 berarti 105.000. Nah, nanti bulan depan, Bu, tahun depan kan ibu pasti haid lagi nih. Kan tadi hutang ibu tahun ini berapa? 5 gitu ya. Rupanya tahun depan ibu ngangak-ngangak lagi. Enggak ganti lagi. Ya, enggak ganti, tambahlah 7. Nih cak-caknya nih. Tadi berapa hutang tahun ini? 5. Tahun depan ibu ngangak-ngangak lagi kan, santai-santai. Ah, hutang ibu 7. Yang bulan Ramadan ini 7. Berarti ada berapa? 12. Ada 12. Coba fokus, ini penting. Berarti ada 12. Tahun depan itu ibu enggak ganti. Ini pura-puranya aja nyong, kok gitu kali nengok saya, pura-pura aja. Santailah. Berarti ada berapa? 12. Ibu baru gantinya tahun depan, boleh? Tahun depannya lagi, boleh? Maka 12 ibu enggak puasa, betul? Maka ibu harus tambah dengan fidyah. Belum, enggak gitu caranya. Ibu harus tambah dengan fidyah yang tahun kemarin 7, betul? Yang tahun ini 10. Jadi dua kali lipat. Fidyah pasal berlapis. Iya, kenapa? Berarti 17. Kenapa ada pasal berlapis? Itu adalah denda. Denda itu adalah fungsi hukum Islam. Denda itu adalah jawabir dan jawazir. Ya, hukum Islam itu mendatangkan efek jera dan menghilangkan dosa. Semua hukum Islam kayak gitu. Jawabir, jawazir. Mendatangkan efek jera dan menghilangkan dosa. Udah terbayang berapa duit keluar? Allahu a'lam bishawab. Jadi, ustazah, saya enggak bisa nih ganti, saya tak ada duit, saya orang susah, bla 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 bla, kayak gitu ya. Maka puasa enggak bisa. Puasa tetap ganti denda kalau dia 2 tahun lagi. Nah, boleh dibayarkan oleh ahli warisnya. Makanya daripada pitih kaluan cak puasa lema. Yo. Cepat ya. Nah, kalau enggak ganti juga gimana? Maka denda lagi. Kalau enggak ganti juga sampai meninggal, welcome to padang mahsyar. Akan di tetap dipertanggungjawabkan. Mayya'mal miskal dzarratin khairan yarah, mayya'mal miskal dzarratin syarran yarah. Tetap akan dipertanggungjawabkan. Nah, ustazah. Kalau la haula wala quwata illa billah. Check sound. Okay. Kalau lupa maka tidak ada hukum atasnya. Ya, yang lalu biar berlalu, ke depan kita perbaiki. Ya, tapi enggak boleh. Kalau kita bertaubat, kita enggak boleh ulang lagi. Kalau kita ulang, ngalir lagi dosanya. Oke, clear? Nah, ibu tahu ada tinggal, cuma lupa berapa. Kalau seandainya dia rubah 78, pilih 8. Ya, sama dengan lupa dalam keadaan ibadah sholat. Oke? Paham maksud saya nih? Jadi semua hukum Islam jawabir, jawazir. Sama dengan gini ya, suatu ketika ya, hukum Islam tuh dahsyat ya, tapi kita gak bisa terap ya, karena kita negara demokrasi. Suatu ketika ada seseorang wanita yang berzina, lalu dia mengaku kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku nih berzina ya Rasulullah." Rasul bilang, "Apa buktinya?" "Aku gak lihat, gak juga ada saksi."
pulang, kata Rasulullah. Jadi kalau ada orang mengaku berbuat dosa, tidak ada bukti, Rasulullah itu suruh pulang. Lalu dia ngaku dia zina ini, lalu dia balik lagi kepada Rasulullah, perutnya udah besar nih. Ya Rasulullah, ini udah 6 bulan ya Rasulullah, perutku udah gede nih, aku berzina. Mana ada, kau kan punya suami, kata Rasulullah. Iya ya Rasulullah, tapi suami saya udah pergi ya Rasulullah. Saya memang berzina ya Rasul, saya udah punya suami, zina saya di zina muhson. Jadi zina itu kan ada dua, zina muhson adalah zina suami yang sudah punya suami istri, itu selingkuh. Selingkuh itu maaf ya, zina muhson namanya, itu harus dirajam sampai mati itu. Ya, nah, kemudian ada yang namanya zina ghairu muhsan, zina lajang dengan bujang, itu dirajam 100 kali tak pakai mati, kan gitu ya. Nah, aku ini zina muhsan ya Rasulullah. Nah, Rasulullah kemudian akhirnya ragu, akhirnya disuruhlah para sahabat untuk melihat di mana nih suami orang ini. Ternyata suaminya memang jauh di Roma, fix dia adalah berzina. Setelah 8 bulan ya Rasulullah, betul kan saya berzina? Betul kan ya Rasul? Rajam saya sampai mati. Jadi minta dirajam biar dosa hilang. Jadi hukum Islam itu menghilangkan dosa. Paham maksud saya ini? Nah, kemudian okay, kau lahirkan anak dulu. Setelah lahir anak, dia balik lagi ke Rasul. Ya Rasul, saya udah zina, saya udah hamil, saya udah lahirkan. Rajam saya sampai mati ya Rasulullah. Kau susui anak enggak? Nyusui ya Rasulullah. Ya udah, kau susui dulu anakmu. Setelah balik dia nyusui anaknya, ya Rasulullah, saya udah susui nih anak saya nih ya Rasulullah. Udah hamil, udah berzina, hamil, lahir anak, udah susui. Maka dirajamlah dia sampai mati. Merajam itu adalah seluruh masyarakat Madinah. Nah, disuruh menengok perempuan tadi untuk dirajam. Jadi kenapa rajam itu disunahkan, disaksikan? Sama kayak kisos di Mekah. Itu kan kalau kita menengok penggal-penggal itu kan kita dapat pahala sunnah itu. Ya, kalau ibu pergi umroh lagi ada penggal-penggal, ibu pergilah ke masjid kisos. Nah, coba tengok. Belum apa-apa udah cuan. Sekarang penggalnya kan gampang aja, sekarang udah pakai mesin ya kan. Nah, jadi dirajamlah sampai mati gitu ya. Lalu orang-orang itu, orang-orang Madinah tuh bilang kayak gini, Bu, oh rasailah, mampus kau, kayak gitu bahasanya, kayak gitu ya, rasainlah zina juga lah, kayak gitu ya. Dihinalah perempuan yang tadi sedang dirajam. Apa kata Rasulullah? Hei masyarakat Madinah, kalian tak boleh seperti ini dengan wanita ini. Andaikan ampunan Allah yang Allah berikan kepada wanita ini dibagikan kepada seluruh penduduk kota Madinah, maka bersisalah lagi separuh ampunan Allah itu. Artinya apa? Ampunan Allah itu besar. Fungsi hukum Islam jawabir dan jawazir, mendatangkan efek jera, menghilangkan dosa. Kalau disaksikan oleh orang, orang kan takut jera dia. Makanya curi sekali potong kanan tangan kanan, curi dua kali potong kaki kiri, curi tiga kali potong tangan kiri, curi empat kali potong kaki kiri, curi lima kali tak tahu apa yang dipotong lagi. Jadi dipotong ketika dia dikisos. Maka hukum Islam itu kalau saya mukul orang, maka biru muka saya, nanti di hakim saya harus dipukul juga oleh pak hakimnya. Saya melukai orang sejengkal, pergi ke pengadilan, nanti dilukai juga. Ya, apa yang kita lakukan itu yang kita rasakan. Itu namanya bab kisos. Kisos itu bukan sekedar yang penggal aja, bukan. Ya, saya membuat ibu terluka, ibu protes, maka ada hukum pidananya. Maka ibu harus dilukai juga. Nah, tapi ketika dilukai dosanya hilang. Paham nih? Ketika dirajam dosanya hilang. Ketika dipotong dosanya hilang. Nah, itu fungsi hukum Islam. Tapi kalau kita ada kasus korupsi, masuk penjara, dosa enggak hilang sebelum dia bertaubat. Jadi jawabir dan jawazir. Jadi fidyah tadi kenapa ada? Fungsinya adalah jawabir dan jawazir. So, yang pertama apa tadi? Selesaikan urusan dengan manusia. Yang kedua, ganti puasa, ya. Saya ini wajah-wajahnya masih ada yang satu kali yang belum ganti, tiga kali, empat kali masih ada, ya. Oke, diganti puasanya, tapi jangan sampai Syaban ya. Jangan sampai tanggal 30 Syaban ya. 30 Syaban enggak boleh, itu haram berpuasa. Kemudian yang ketiga, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, pahami apa saja yang paling penting dalam bulan Ramadan. Ya, saya kasih beberapa ilmunya. Yang pertama, pada setiap berpuasa itu sahur memang tidak wajib. Jadi enggak sahur tuh enggak apa-apa. Karena sahur itu bukan rukun puasa dan sahur bukan syarat sah puasa, bukan. Hanya saja sungguh merugi kalau orang-orang tidak sahur. Bahkan Imam Al-Bukhari menjelaskan bahwa sahurlah kalian walaupun dengan segelas air putih.
Nah, emangnya ada apa dengan si sahur ini? Kenapa dia sangat dijunjung tinggi dan dimuliakan? Ternyata banyak sekali keutamaan dalam sahur. Yang pertama, sahur itu mendatangkan berkah. Apa itu berkah? Hati tenang. Apa itu hati tenang? Hati tenang hati kita, apapun kondisi nasib kita, itu berkah. Jadi kalau mau tenang hati-hati yang gelisah gegana, gelisah galau merana itu, ibu-ibu perbanyaklah sahur. Ya, bangun sahur. Ya, ya kan? Nih, ya itulah pokoknya ya. Kemudian yang kedua ya, saya sering candain jemaah wajah penuh luka. Kemudian yang kedua, dalam sahur itu doa kita mustajab. Jadi terletaklah makanan sahur tu, saat-saat lawak sisa tadi malam tu kan, terletak dia kan. Hai ibu, minumlah saat sahur. Maka ibu dianjurkan untuk bersahur dan berdoa sebelum atau setelah sahur. Dalam Az-Zumar 17, Az-Zariyat 12 dijelaskan ada mustajab doa sebelum sahur saat belum terbit fajar. Kemudian yang ketiga adalah apa manfaat dari sahur? Manfaat dari sahur adalah membedakan diri kita dengan orang Yahudi. Kalau orang Yahudi itu adalah dia berpuasa tapi tidak sahur, sementara orang Islam berpuasa dan sahur. Ya, jadi usahakan tetap bangun sahur walaupun cuma sekejap saja. Nah, memang banyak anak-anak yang begadang malam bangun tak mau sahur. Saran saya jangan dibiasakan. Kan banyak tuh orang tua, terserahlah mau bangun mau enggak, yang penting dia tetap puasa, kan gitu. Ibu jangan biasakan. Saran saya, ibu tetap paksakan anak bangun sahur. Kenapa? Karena itu anak laki-laki akan jadi suami orang nanti. Akan dia punya anak juga nanti, akan dia punya istri juga nanti, takutnya terbawa sampai dia tua nanti. Yang perempuan bakal jadi istri orang nanti. Sekarang anak-anak di Pekanbaru ini banyak nongki-nongki, tahu nongki-nongki mak? Pelakunya kami usaha gitu ya. Banyak sekarang nih nongki-nongki ya kan. Dia alasannya malam dia udah makan, pagi dia nggak mau sahur, udah kenyang, paksakan. Supaya membangun kebiasaan. Dan nanti saat sahur yang tak terbiasa tahajud, saat sahur masih bisa tahajud, yang penting belum azan subuh. Jadilah. Kan tahajud itu batasnya azan subuh. Jadi masih bisa. Oke? Clear? Nah, kemudian yang ketiga, ibu-ibu, sahur hukumnya sunnah, tapi berbuka hukumnya wajib. Kalau enggak berbuka berdosa. Tapi mana ada orang tak buka ya? Iya. Dan menunda berbuka makruh. Misalnya nih, aku lagi beriman. Aku lagi beriman nih. Aku berbukanya jam 8 malam aja lah, makruh. Makanya agama Islam itu masuk akal. Sahur hukumnya sunnah, berbuka hukumnya wajib. Nah, berbuka itu disunahkan dengan yang manis-manis. Dengan saya ya. Enggak ya, yang manis-manis. Nah, banyak yang nanya, ustazah, doa berbuka puasa itu sebelum berbuka atau setelah berbuka? Ada orang yang melihat dari artinya. Coba, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftortu, dan atas rezekimu aftortu, aku telah berbuka. Jadi ada informasi yang menjebar di masyarakat bahwa makan dulu baru berdoa. Because kenapa? Karena semuanya isi dari doa itu adalah fi'il madhi. Fi'il madhi itu adalah past tense, masa lalu. Allahumma laka sumtu, ya Allah, untuk engkau aku telah berpuasa. Wabika wa ala rizkika, dan atas rezekimu aku telah berbuka. Akhirnya mereka mengatakan bahwa dianjurkan kita itu membaca doa berbuka itu setelah berbuka, bukan di awal berbuka. Tapi persoalannya itu adalah doa. Yang namanya doa itu tetap sebelum, betul? Doa mau makan sebelum atau setelah makan? Sebelum. Kalau doa setelah makan lain lagi kisahnya, betul? Doa masuk WC? Sebelum. Doa pakai baju? Doa berhubungan badan? Doa majelis taklim? Kok ragu kali bilang sebelum? Itu kali lah. Yang namanya doa itu kan doa dulu baru lakukan. Paham maksud saya? Kalau wasilah beda, lakukan dulu baru doa. Jadi sebentar saya jelaskan. Wasilah beda. Kalau wasilah itu kan gini, kita sedekah 2000,
2000 kan? Ini wajah 2000 semua. Sedekah. Cus, oh, janganlah seperti itu saja. Jadi berapa? 5000 lah. Oke, kalau wasilah itu beda ya. Kalau wasilah itu kita berbuat, nanti kita balik lagi ke berbuka puasa. Biar kita gantung dulu, biar di PHP. Sedekah berapa tadi? 5000. Sedekah 5000 ya kan? Sud. Nah, sedekah 5000. Sedekah dulu baru berdoa. Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tua saya. Berhentilah malaikat menyiksanya. Ringanlah siksa kuburnya. Ya kan? Ah, itu namanya wasilah. Kalau wasilah itu sesudah. Sedekahnya 5000 doanya banyak. Oh, sedekahnya 5000 doa satu skripsi. Santailah. Bolehlah. Sedekahnya 2000 doanya 300 halaman gitu ya. Tapi enggak apa-apa. Kan Allah pernah berjanji, "Idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni..." Kok enggak dilanjutin? Qarib ujibu da'watad da'in idza da'an falyastajibu li waliyu'minu bi. Sedekah 5000 doanya satu skripsi enggak apa-apa. Ya Allah suka dengan hambanya yang banyak berdoa. Is okay ya. Kok ragu berdoa ya karena 5000 ya. Cibu. Ini orang ini bilang sibu. Lebih parah lagi, matus-matus. Allah karim ya. Mau sedekah cari uang yang paling kecil. Oke, nah itu namanya wasilah. Balik lagi ke berbuka tadi. Ada yang mengatakan bahwa dianjurkan memasang doa berbuka puasa setelah berbuka. Karena kenapa? Domirnya adalah fi'il madi, dia udah lewat. Iya kan? Tapi masalahnya doa itu kan di awal. Muncullah kegalauan di awal, di tengah, di akhir. Di awal, di tengah, di akhir. Jawabannya enggak masalah, enggak ada pelanggaran syariat. Setelah berdoa boleh, sebelum setelah berbuka boleh, sebelum berbuka juga boleh. Tapi tetap ibu kalau ikut yang setelah berbuka, alasan kan artinya gitu ya. Tapi ibu tetap mengucapkan auzubillah dan bismillah di awal ya. Tapi kalau ibu tanya rekomendasinya adalah tetap enggak ada masalah, kan cuma pengaruh arti, doa dulu baru berbuka. Oke, ini ada yang bilang setelah berdoa, setelah berbuka baru berdoa. Namanya konsep doa kan di awal. Tapi melanggar syariat enggak? Berdosa enggak? Enggak dosa. Enggak dosa mau setelah atau sebelum, enggak dosa. Is okay, no problem. Tapi sebelumnya tetap baca auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ustazah, bagusnya yang mana? Saya tetap nyaranin di awal. Yang namanya doa itu tetap di awal. Tapi apakah saya menyalahkan kalau ada yang menyampaikan atau kemudian ibu berdoanya di akhir? Tidak masalah, ya. Sedangkan bismillah aja di awal. Gimana kalau ibu baca bismillahnya itu lupa? Enggak usah buka puasa. Sekaranglah ibu nih makan. Makan apa? Nggak ada yang tahu nama saya makanannya nih. Pokoknya itulah ya. Apa nih namanya nih? Ya agar-agar puding. Ibu mau makan puding nih, gitu ya. Ibu mau makan puding. Lupa ibu baca bismillah. Harusnya kan bismillah di awal. Namanya doa kan di awal. Zikir di awal. Sekarang saya tanya, ibu lagi makan. Kemudian ibu teringat, belum baca bismillah. Bagaimana caranya? Telan aja lah. Gimana caranya? Bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Atau bismillahi awalihi wa akhirihu. Aja gak apa-apa. Coba. Bismillahi. Tunggu lu. Bismillahi. Bismillahi. Lagi. Bismillahi. Lagi. Bismillahi. Lagi. Bismillahi. Awaluhu. 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 Lagi. Awaluhu. Lagi. Awaluhu. Bismillah. Apa tadi? Bismillahi. Apa ya? Lupa pula saya. Cuman ustazah lupa. Bismillahi awalu wa akhiruhu. Wa akhiruhu. Lagi. Wa akhiruhu. Lagi. Wa akhiruhu. Lagi. Wa akhiruhu. Bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Nah, gitu. Paham? Nah itu ya. Kemudian prinsip yang pertama sahur, yang kedua berbuka, yang ketiga ibu, witir itu hukumnya sunnah muakkad bu. Witir itu lebih penting bu dibanding tarawih bu.
Rasul tidak pernah ninggalkan witir, Bu. Tapi Rasul pernah ninggalkan tarawih, Bu. Nah, banyak jemaah salah paham. Sakit kepala, sakit pinggang, encok pegelinu, dia bilang apa? Aku tarawih aja lah. Tidak usah witir lagi. Aku enggak enak badan. Itu terbalik. Enak badan, witir aja. Biarlah Anda tarawih. Karena witir itu hukumnya sunnah mu'akad. Sementara tarawih itu hukumnya sunnah biasa. Jadi tarawih itu dalam Ramadan aja. Sementara witir dalam dan luar Ramadan. Jadi kalau ibu gak enak badan, ibu witir, biarlah ibu gak tarawih, gak apa-apa. Walaupun kalau ibu memilih tarawih tanpa witir juga gak ada masalah. Cuman kalau kekuatan hukumnya jauh lebih penting witir dibanding tarawih. Witir itu cukup satu kali aja. Ibu tarawih, kemudian ibu witir, tengah malam mau tahajud boleh? Boleh? Boleh. Mau witir boleh? Boleh. Habis tarawih ibu witir, betul? Ya. Setelah itu ibu nyampe rumah tahajud, boleh? Boleh. Witir boleh? Boleh. Boleh? Enggak bisa. La witron fi ahadil lail, tidak ada dua witir dalam satu malam. Witir cuma boleh satu kali saja. Karena kalau dua kali dia jadi genap. Sebelum tidur dua, sebelum tidur tiga, tengah malam tiga, berapa? Genap. Sebelum tidur satu, tengah malam tiga, berapa? Genap. Sebelum tidur satu, tengah malam satu, berapa? Genap. Atau habis atau di hari-hari biasa, habis isya ibu witir, tengah malam mau tahajud, boleh? Boleh. Mau witir lagi setelah tahajud, boleh? Tidak. Kecuali ibu belum witir habis isya, tengah malam ibu tahajud, boleh? Setelah itu witir, boleh? Nah, batas witir itu azan subuh. Batas tahajud azan subuh. Kalau azan subuh jam 5, setengah 5 ibu bangun, masih bisa tahajud 2 rakaat, witir 1 rakaat. Ya. Tapi kalau mepet, betul, witir aja. Itu lebih penting, walaupun cuma 1 rakaat. Nah, witir jangan ditinggalkan, karena witir adalah sholat yang jarang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Persoalan dilakukan habis isya, ya, atau tengah malam, terserah. Yang penting 1 kali saja. Walaupun cuma 1 rakaat, 1 rakaat. Jadi kalau enggak enak badan, witir aja, biarlah enggak tarawih, oke? Okay? Kemudian yang keempat, nanti Ramadan hati-hati habis subuh. Ini saya ambil yang penting-penting aja ya. Habis subuh tak boleh tidur. Habis asar jangan tidur, hukumnya makruh. Ya, boleh tapi Allah enggak suka. Orang yang suka tidur habis subuh dan habis asar, kalau habis asar ibu masak lah ya, menjelang berbuka ya. Nah, dalam dan luar Ramadan jangan tidur habis subuh, habis asar. Kenapa? Karena kalau ibu tidur habis subuh dan habis asar, Allah akan mengangkat keberkahan dari rezeki. Yang diangkat itu adalah berkahnya, bukan rezekinya. Berkahnya, bukan rezekinya. Kalau rezekinya diangkat masih mending, tinggal berkahnya. Ini yang diangkat bukan rezekinya, tapi berkahnya. Orang yang punya rezeki tapi enggak berkah, hatinya tak tenang. Apa ciri-ciri hati tak tenang, harta enggak berkah, merasa kurang terus? Pernah enggak nengok orang ada emas di jarinya, ada kalung di lehernya, sampai ada jam tangannya bagus, kemudian emasnya sampai ke kaki, dia ngeluh. Ndeh, sawit turun lah. Susah hidup sekarang. Padahal dia pakai gelang emas. Dia pakai kalung emas, pakai ikat pinggang emas, tapi kalau ngomong asik ngeluh aja. Pernah nengok orang Ah, itu tanda tidak berkah itu. Jadi banyak pun hartanya tak bisa menenangkan hatinya. Mang mau kayak gitu, tak mau. Kita maunya adalah banyak berkah. Cacus ya. Karena berkah itu ketenangan. Coba ya, ada orang-orang yang dia biasa-biasa aja, hidupnya biasa-biasa. La haula wala quwata illa billah. Ini sakit ya. Itu sakit. Ah ya, dia ingin jadi ustazah. Oke, baik. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Jadi kalau tidur habis subuh dan habis asar, itu keberkahan rezeki akan diangkat oleh Allah. Sehingga banyak pun rezekinya, kita merasa enggak cukup. Ya, saya sering bilang kepada jemaah, ciri-ciri orang enggak bersyukur itu bisa nampak dalam keseharian.
Tapi jangan bilang lah sama dia, ndak. Ini saya buka-bukanya nih ya. Nggak ada sini. Nggak ada sini. Masa iya? Itu ada di belakang. Oke. Tahun cari madu. Oke, misalnya nih, dia lagi makan soto. Dia kan dimakannya soto. Belum dimakannya lagi. Dia belum dimakannya lagi, apa kata dia? Deh, toko soto yang di situ lebih mantap lagi. Itu ciri-ciri. Ya. Atau dia makan nih. Ya arisan tadi mana lah ya kan, makan nasi padang. Shuk. Dih, kalau ada sambal lado mantap kok. Ah, sambal ladonya enggak ada dong. Ah, itu ciri. Dia suka menanti apa yang tak ada, lupa menikmati apa yang ada. Makan dia di rumah ya, makan nasi. Oh, ini kalau ada kerupuk lebih mantap nih. Coba dia lupa menikmati apa yang ada. Dia selalu bertanya apa yang tak ada. Iya, itu akan jadi bi'ah. Bi'ah itu kebiasaan. Ya udahlah, makan aja lah dulu. Ah, dimakannya kue. Di situ. Kalau di situ mantap tuh. Itu ciri-cirinya. Dalam rezeki juga gitu. Dia tengok apa yang tak ada, dia selalu mencari apa yang tak ada. Dia rusaknya itu adalah dia lupa menikmati apa yang ada. Susah dia menikmati baju bagusnya, susah dia menikmati tas bagusnya, susah dia menikmati makanan bagusnya. Nah, kalau tidur habis subuh dan habis asar, rasailah kayak gitulah rasanya nanti. Jadi sengantu apapun bangun habis subuh itu. Habis asar itu tak boleh tidur ya. Diangkat keberkahan rezeki. Rezeki enggak berkah itu enggak berasa. Pernah enggak, kalau ada pernah jangan ngangguk ya, nanti ketahuan, enggak usah ngangguk ya. Pengen belanja banyak gitu. Pengen beli banyak, beli tas. Bahagianya cuma satu hari. Biasa ujung-ujungnya enggak kepakai. Kebahagiaannya cuma sementara. Pengen kali beli sepatu. Beli udah beli, ih sepatu baru woi coy, sepatu baru best toy. Dua hari, setelah itu terletak. Itu ciri-ciri ketidakberkahan. Bahwa bahagia ketika membeli sesuatu, itu cuma sementara. Makanya keberkahan dan kebahagiaan bukan terhadap barang yang kita punya, tapi datang dari dalam diri kita. Kenapa gitu nengok saya mau protes? Oh, ibu-ibu RW lagi suntuk, jalan-jalan yuk, kemana? Iya, kemana? Ke Harau, ke Lukasok misalnya. Bahagia enggak? Bahagia. Tapi nyampe di rumah kalau banyak kerjaan suntuk lagi. Karena dia mencari kebahagiaan bukan ketenangan. Maka yang kita cari itu adalah ketenangan. Dimanapun kita berada, kita tenang. Apapun nasib kita tenang. Nah, itu yang kita cari, keberkahan. Iya kan? Enak di Lukasok, berfoto naik angkat kaki sebelah. Sok. Oh, pakai kacamata hitam bu. Wah. Pulang rumah berserak, rumah semana? Iya, itu kebahagiaan sesaat saja. Iya, makanya salah kita kalau kita mengartikan kebahagiaan itu karena orang di luar, karena faktor luar. Aku bahagia kalau liburan. Aku bahagia kalau jalan-jalan. Suntuk aku bahagia kalau karaokean. Oke, saya terima. Betul kita bahagia, tapi belum tentu tenang. Nyampe rumah kita suntuk lagi. Kita resah lagi. Yang kita cari bukan kebahagiaan, tapi adalah ketenangan. Orang yang tenang, walaupun dia enggak banyak kemana-mana, dia tetap tenang aja. Walaupun dia enggak super nah liburan kemana-mana, jarang beli barang-barang bagus, atau dia biasa-biasa aja, kalau hidupnya berkah, dia tenang aja. Oke? Okay? Angguk luar biasa. Semoga ketenangan itu bisa kita dapatkan. Amin. Bahwa apapun kondisi kita, tenang nasib kita. Kenapa? Karena kita bisa menikmati apa yang ada dan tidak menanyakan apa yang tak ada. Salah satunya jangan tidur habis subuh habis asar. Perbanyak baca Quran tiap hari. Dekatkan diri kepada Allah, biar Allah kasih kita tenang. Orang yang taat, Allah tak biarkan dia resah. Saya ulang, orang yang taat, Allah tak biarkan dia resah. Orang yang taat adalah kekasih Allah. Kekasih Allah adalah orang yang dicintai Allah. Orang yang mencintai tak mungkin ingin orang yang dicintainya kenapa-napa. Maka kalau kita pengen tenang, dekati Allah, biar kita dicintai oleh Allah. Oke, insya Allah. Saya tak tahu lagi nomor berapa. Oke, sebentar lagi. Ibu-ibu yang saya sayangikan Allah, 5 menit terakhir saya mau sampaikan kepada kita semua, ada beberapa dalil yang sengaja, yang itu tidak
tidak betul tapi dipakai oleh banyak orang. Yang itu dalilnya tak betul, dalil palsu, bahkan saking palsunya di hadis palsu pun enggak ada gitu ya. Adalah dalil naumusaim al ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Itu enggak ada dalilnya tuh, Bu. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Banyak. Itu dalil yang dipakai banyak orang. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Itu ya. Itu ada dalam kitab 1000 hadis populer yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Naumus shaim al ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Tidur terus. Kenapa kau tidur terus? Ibadah. Mana dalilnya? Gak ada. Itu dalilnya tak betul. Bahkan itu bertentangan dengan sifat Rasulullah. Rasulullah itu pagi dia berperang. Pagi dia berperang. Kan perang itu terjadi banyak di bulan Ramadan. Malam dia beriktikaf, menangis. Pagi dia berperang, malam dia ibadah. Mana ada tidur? Bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Tapi kalau tidur apakah dosa? Ya tidak. Tapi tidur adalah ibadah, adalah salah. Maka bagusnya adalah Ramadan itu kita zikir, ya kita baca Quran, khatamul Quran. Tidak salah. Cuman anggapan tidur adalah ibadah. Bahkan disatukan pula meja anak-anak untuk guru-guru, disatukannya meja tidur lah. Tapi versi yang oke, ya kan? Nah itu ya, Rasulullah itu kan pagi dia berperang, Bu. Malam dia beritikaf di bulan Ramadan, ya. Nah semua ya betul, banyak sampaikan, banyak dalil-dalil yang populer di masyarakat, tetapi dia tidak betul. Cuman dalil yang seperti itu tidak akan berpengaruh kepada apapun kalau dia menyebar, karena dia tidak berhubungan dengan akidah. Ya, yang bahaya itu tak boleh, sangat fatal adalah dalil lemah seputar akidah. Kalau seputar adab dia masih mending. Oke? Nah, kalau seputar akidah itu baru berbahaya kalau hadisnya menyebar. Kalau naumus shaim al ibadah tak terlalu berbahaya karena dia bab adab ya, dia bukan bab akidah. Tapi itu pencerahan aja buat kita semuanya supaya jemaah saya enggak tidur terus Ramadan. Oke, demikian. Wallahu a'lam bisawab, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Demikian. Sebelumnya saya minta maaf ibu, setelah ini saya tidak bisa melanjutkan banyak hal dengan ibu-ibu karena saya harus pamit mengisi kajian di titik berikutnya. Oke? Demikian ibu-ibu ya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bisawab. Usyika wa nafsi bittaqullah. Wallahu al-muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hazihi niyah al-fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'uzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizkina, taubatan qablal maus, rahmatan indal maus, maghfiratan ba'dal maus. Allahumma hawin alina fi sakaratil maus, najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma anta salaminka salam wa ilayka ya'udus salam, fahayina rabbana Nabi Sallam. Wadakhilnal jannata daru salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min